ngerjain tombaknya beginian lu. Ah, kagak bakalan bisa lu. Enak aja lu. Entong tuh kagak bakalan gampang dikerjain. Ah, Emet, lu jangan gerendain gue dong. Lu pikir gue kagak bisa apa? Ntar deh, gue buktiin, ntar lu liat. Aduh, gak usah berisik deh. Tuh, entong sama Indra datang. Sampai duluan ya, sekarang kita ngumpet aja. Kalau perangkap sih, udah gue tanganin. Ayo, cepetan. Tolong, Ida, apa-apaan kamu? Pak, bukan kita, Pak. Kan kita yang nolongin Bapak. Jadi bukan ulah kalian? Bukan. Ulah siapa ini? Ini, Pak. Jadi ini ulah kalian, eh? Ada iya, jatuh, jatuh, Pak. Jatuh, bukan iya, saya yang kita, Pak. Iya, kalian berempat, Bapak hukum. Iya, Pak, iya, Pak. Ini harus ikut perlombaan antar kelas. Apakah hukuman mereka sudah selesai? Hukuman mereka belum selesai. Biarin aja. Terus? Terus! Selamat pagi, Bu Lydia. Selamat pagi. Pak Kardan, mereka harus mengikuti lomba antar kelas. Apakah hukuman mereka juga sudah selesai? Sudah, Bu Lydia. Sudah. Kebetulan baru saja selesai. Anak-anak, silakan kalian ikut Bu Lydia ya. Bu Lydia, makasih Bu Lydia. Terima kasih. Kamu sana, silakan Bu Lydia. Iya. Katanya belum selesai, Pak. Kok Bu Lydia datang langsung selesai hukuman? Gimana nih? Kita ituin, bos. Keroyokin tuh Sintong. Keroyokin, keroyokin. Ngomong aja belum becus lo. Dengerin deh. Kalau lo ngeroyokin dia, lo kagak bakalan menang. Gue aja nih belum tentu menang. Mending gue aja ngadepin dia. Kagak usah. Ini urusan gue. Miss you. Sorry. Pengen bikin perhitungan sama lo! Lepasin! Bapak! Ada apa ini? Kita nih berdua lagi latihan bergulat, Pak! Iya, bertanding bergulat! Bisa aja lo kayak bajai! Mata pelajaran di sekolah kita ini tidak ada mata pelajaran olahraga gulat. Ya sudah. Sekarang kalian semua ke lapangan, ganti baju dulu. Iya, Pak. Iya, Pak. Kamu gak apa-apa, Tong? Gak apa-apa, Pak. Ya sudah. Kalau begitu sekarang kalian berdua ke lapangan, ganti baju dulu ya. Iya, Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pagi ini kita akan mengadakan penilaian olahraga lompat jauh dan tolak peluru. Yang bertanding, kelas 5A melawan kelas 5B. Bapak dan Ibu berharap kalian semua bisa menjaga sportivitas kalian. Mengerti? Baiklah anak-anak, sekarang perlombaan kita mulai dengan lomba lompat jauh ya. Peserta pertamanya adalah kelas 5A Desi dan kelas 5B Widya. Ayo siap-siap di balik garis. Siap. Iya. 1, 2, 7. Up.
1, 2, 5. Oke. Untuk 5A ya. Kemudian yang kedua adalah Gilang dan Mehmet. Kita mulai dengan Gilang. Skor kalian sama alias draw, berarti kalian nanti akan bertanding kembali, ya? Oke, kalau begitu lomba ini kita lanjutkan dengan lomba tolak peluru, ya? Baik anak-anak, sekarang tolong perhatikan Bapak. Kita akan melakukan tolak peluru. Dalam melakukan tolak peluru, kita harus konsentrasi ya dan menjaga keseimbangan tubuh kita. Baik, sekarang tolong perhatikan bagaimana cara melakukan tolak peluru. Ya. Di tangan kanan, posisi dekatkan dengan telinga kalian. Ya. Balikkan badan. Lenturkan badan.
ya. 1, 2, 3. Ya. Kira-kira bisa?